Alhamdulillah. Lanjutkan yuk. Oke sahabat semua, kita lanjut dulu. Sahabat semua, ini pesannya udah kita potong-potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Beda TV Channel. Apa kabar sahabat semua? Kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan rezeki. Dan bagi sahabat-sahabat kami yang lagi sakit, diangkat oleh Allah penyakitnya, diberikan kesembuhan sebagaimana biasa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah sahabat semua, hari ini kita diberi lagi kesempatan untuk hadir di kebun untuk melanjutkan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi pekerjaan kita di sini itu nampaknya kan semuanya sudah mendesak lah sahabat semua. Padi kita sudah mulai semak. Nah, jadi kalau untuk tumbuhan atau sayuran kita di sini lagi gak banyak sahabat. Kita tanam pun susah untuk hidup kalau nggak musim hujan. Tapi alhamdulillah dalam minggu ini udah agak sering hujan. Moga kedepannya kita bisa bercocok tanam lagi agar nanti ada yang akan menghasilkan di sini untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi oke sahabat semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Beda tipis, mantap. Mana putlom pau mak? Oke sahabat semua, kita lanjutkan dulu penanaman nilam kita. Ini kemarin kita tanam beberapa minggu yang lalu, ini udah tumbuh lah sahabat semua. Alhamdulillah. Jadi karena bibitnya banyak di rumah, kita lanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kena jaring. Iya, dua kali kan ya. Iya, dua kali kena jaring kan. Iya. Dilepaskan. Tapi ayah melepaskannya. Ah, awas dari situ. Mana dia? Aku mau dia. Top set dia. Makasih. Ya. Makasih dia udah tolong ayah. Merdeka. Indonesia. Tanahnya. Mali. Oh, di boleh. Tumbuhannya, Mak. Ayah datunya. Ya, ayah. Iyalah. Uma ada cacing. Apa? Cacing ini. Untuk apa? Bisa untuk mancing. Bisa untuk mancing. Mancing di mana, Dek? Mancing di batang air. Di batang air. Iya. Biar diantar. Biar diantar, Dedek yang antar sini. Ya. Capek Dedek berhenti, Nak? Enggak akan. Enggak akan. Iya. Mana? Lumayan cepat. Lumayan cepat. Cepat saja. Iya. Beri cakup, siram dah lo.
Ini ya. Mana? Nah, sudah. Apa yang cacing, diambil? Cacing. Sudah enggak takut sama cacing? Enggak. Enggak. Ini botak. Bikin bak sini. Tanam lagi. Tanam. Belum ditanam. Bak lagi. Sana. Sate jadi. Iya. Jadi kita cari tempat yang dingin. Iya, tempat yang ada tempat panas. Panas kan? Banyak. Masya Allah, asin semua. Ini sahabat semua, inilah pekerjaan kita. Ini nampaknya padi kita udah apa ini? Udah bersatu padu sama apa ini, sama rumputnya sahabat semua. Nah, ini udah hampir merata dikarenakan turun hujan satu hari sahabat. Nah, kalau hujan turun satu hari rumputnya naik. Nah, ini sahabat semua tumbuhan padi kita sahabat semua udah berumur satu bulan nih. Jadi harus selesai penyangannya dulu baru bisa kita kasih apa, kita kasih bajan sahabat semua. Kalau enggak kita siangi dulu, kita merumput dulu. Nah, ini nanti padinya nanti kita kasih pun baja nanti sia-sia. Baja rumput kita namanya. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang bertanya, yang kasih saran. Ya syukur alhamdulillah dengan sarannya lah sahabat semua. Katanya pasang tripod saja sama kerja dua-dua. Sebenarnya kita sama-sama kerja lah sahabat semua. Iya, sama kerja. Tapi seperti ini caranya. Ini karena kita menunjukkan kalau dalam video kerja kita hariannya. Jadi kita ambil saja dulu seperti ini. Nanti baru nanti kita ambil pula nanti saya yang kerja. Begitulah sahabat semua cara kita untuk membuat video. Syukur alhamdulillah di sini pun nampaknya pokok nilam kita lumayan subur-subur tuh ha. Kalau yang di sudut sana, yang di pinggir sana banyak. Ini ada sedikit-sedikit di sini. Nampaknya lumayan bagus sahabat semua pertumbuhannya itu. Jadi ada juga sahabat-sahabat kita yang bertanya, pokok nilam ini gunanya apa? Sebatas pengetahuan saya sahabat semua, nilam ini gunanya untuk bahan-bahan atau obat-obatan. Ada juga yang mengatakan untuk apa juga, untuk kosmetik macam-macam. Yang penting itulah sahabat semua, yang intinya untuk obat-obatan sahabat semua. Ini 6 bulan baru bisa kita panen nilam ini. Ini alhamdulillah sampai ke ujung sana ada sahabat semua.
Oke, sahabat semua, kita lihat dulu ayam Naifa. Tadi katanya dia panen pare. Ini kalau panen pare, coba kita lihat dulu sahabat semua. Bagaimana parenya? Oh, itu ayam Naifa. Jadi ayam Naifa panen pare. Ini lagi apa? Bruning lagi. Bruning lagi. Alhamdulillah. Lagi bruning, ntar lagi lah. Ini kita kurangi dulu daunnya. Sudah banyak yang kuning tadi. Iya. Oke. Kita lanjut saja semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Begini deh sahabat semua. Waduh cantik sahabat semua. Tapi cantiknya pare. Sahabat. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah sahabat. Waduh ini besar-besar juga sahabat. Ini alhamdulillah. Ini sahabat semua ini ha. Ini masih ada. Ah ini dia. Ini sahabat semua. Alhamdulillah. Lanjut. Ini sahabat. Kita tutup lompat ini. Kita dapat. Oke, ini dia. Alhamdulillah sahabat semua. Alhamdulillah sahabat semua, inilah yang kita mau masak di kesempatan ini sahabat. Sini ada kelapa, ada cabai yang udah digiling sama Mbak Naifa. Di sini ada juga pisang sahabat semua. Di sini ada ikan asin. Jadi ikan asin ini akan kita gaulkan nanti dengan ini sahabat semua. Di sini juga ada beras. Itulah yang mau kita masak di kesempatan ini. Oke sahabat semua, kita lanjut masak dulu. Oke sahabat semua, kita lanjut dulu. Tukang kupas saja yang tua sahabat semua. Iya. Ini masih enak sahabat semua. Alhamdulillah.
Jadi kalau nggak pakai pijari kupas pakai apa? Pakai apa lagi? Pisang. Pisang apa bahasa Inggrisnya, Dek? Apa? Pisang. Pisang banana, Dek, bukan pisang. Ini si Dede ini ada aja ini. Pisau apa bahasa Inggrisnya, Dek? Pisau. Pisau. Ah. Dede ini tanya pisang. Pisau. Ini lanjut kita tuangkan santannya, sahabat semua. Ini kelihatannya enak, sahabat. Memang enak. Ini karena kita enak. Iya, karena kita udah biasa. Suka pisang. Apa? Jadi enggak suka pisang. Enggak suka pisang, Nak. Tapi itu yang ada sekarang. Coba nanti. Coba nanti, pasti. Yang lain. Insyaallah. Enggak ada yang lain, Nak. Beli aja. Beli pakai duit. Lah, mana duitnya? Ada duitnya, Dek? Duit ayah, ya? Sama emak? Ya. Saya lagi gak ada. Tadi? Itu buat Teti untuk dikirim ke Padang. Tapi? Nah, nanti kalau ada rezeki, baru kita beli. Ya, Nak? Kemarin kan kita udah gulai ikan. Ikan gabus. Dia ada suka, kan? Tapi enggak enak kalau gulai pisang. Iya, kalau gulai pisang enggak enak. Ya baru lagi kita gulai ikan, kan? Ada apa ya, Nak? Ada. Tuh ada juga ikannya, Nak. Ikan, ya, Nak. Tuh ada ikannya, Nak. Tapi ikan asin. Tapi yang mau, tapi yang mau ikan biasa lah. Oh, jadi ikan asin juga enggak suka. Oke, sahabat semua, ini lanjut kita jerangkan dulu. Ini dia. Ini biasanya gulai baralek namanya sini, sahabat semua, gulai pesta. Nah, gulai pisang ini. Jadi ini gulai zaman dulu-dulu ini, sahabat. Karena ini nanti kita tunggu dulu ini menggelegak, kan? Ya, ini kita cuci. Ah, cuci dulu yang itu. Setelah kita bakar ini, sahabat semua. Nah, setelah kita bakar kita cuci dulu, baru nanti kita masukkan. Biar lebih harum, lebih bersih, lebih anis. Semua ini sudah meledak ya. Masukkan. Oh, harum. Alhamdulillah sama semua. Nah, ini gulai kita masak sama. Kita masukkan apinya dulu, kita tunggu setelah itu nanti baru. Sahabat, kita makan dulu. Tuh si dedeknya. Apa tuh, lagi tidur. Belum bangun dia. Jadi kita makan duluan lah, sahabat semua. Lagian tadi katanya dia pun tak suka gulai pisang. Dikasih. Oh, dikasih nasinya. Gak nampak tadi. Nah, ini dia sahabat semua. Waduh. Wah. Sedap nih, sahabat. Kita berdoa dulu, sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Oke, sahabat semua, kita makan. Ini nampaknya mau turun hujan lebat nih, sahabat. Kita tunggu.
Sedap. Kamu ramai nih pak? Iya, ini masih ada. Iya. Habis. Nah, stop mancing. Gelap terus semua, huru nak dengar kurunya. Jadi apa bangun? Akan naik. Bangun tidur kok nangis? Nangis juga nak. Sini makan nih. Sini nak. Sini nak. Kebanyakan lah bangun tidurnya. Tak ada gelap dek eh. Gelap dek. Gelap. Alhamdulillah sahabat semua. Makanya kita sudah saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti peace. Mantap.